Hai, namaku Aldo. Aku sekolah di SMA Negeri 8 Batam. Ini adalah teman-temanku. What's up, guys? Saat itu, guruku mengenalkan anak baru dari desa. Ia pun duduk di sampingku. Cie, Aldo di sampingku. Kampung Cie. Ngapain lo datang kesini? Lo gak pantas main sama kita. Mendingan lo cabut edek dari hadapan kita. Dengar itu. Tes. Uish. Aduh, gak ada set. Wih, diri! Lo ngapain kesini? Saya mau masuk tim kamu, boleh gak saya masuk? Gak boleh, lo itu cuma anak kampung. Lo gak pantas masuk tim kita-kita. Udah anak kampung, gak. Pendek, gak. Hitam. Mencengar lo pendek dari yang dia anak baru itu. Jadi boleh ada apa itu? Saya mau masuk tim futsal Aldo, tapi saya nggak dikasih masuk sama mereka. Oh, yaudah gini aja, lo bisa masuk ke tim gue. Besok, semua sekolah lo bisa ikut dari latihan sama kami. Serius? Ya serius gue. Nama kamu siapa? Nama gue Panji. Gue pulang dulu nih. Oke. Oke oke, gimana? Nanti aku kabarin, saya aja tunggu. Oke. Seru kan dong, Bang? Seru ya, Bos. Teman-teman supaya bentar ya. Apa tuh, Bos? Ada lah. Rokok dong? Apa nih? Rokok lah. Enggak lah, suka apa rokok? Kok masa gak cocok ganteng itu merokok? Nih ada pantunnya, ayam berkokok di atas genteng, gak merokok, gak ganteng. Serius ya? Nih serius, coba aja. Rokok apa nih, Dok? Marlboro lah, apa pula. Ada cara? Gue sendiri aja deh kesana. Sorry ya, gak bisa. Gak apa. Belum ya. Iya, Aldo kemana sih? Kayaknya gue tahu deh dia kemana. Di mana? Kami ada tempat tongkrongan biasa. Mana tahu dia di situ? Ya udah deh, kita kesana aja ya, buruan. Ya udah buruan cepet. Rengsek. Aku tidak melakukan apa-apa. Terus, itu yang di tangan kamu apa? Narkoba? Tidak, ini bukan punyaku. Aku hanya menyumpainya di sini. Kamu bohong.
Aku gak mau punya pacar yang pakai narkoba kayak kamu. Kita putus. Aduh, kami yang kecewa deh. Permainan lo bagus banget lo tadi, Den. Permainan kami juga kok, Pan. Oh iyalah, ya, kita lanjut yuk. Yuk. Itu bukannya Saldo ya? Iya. Ya, kita samperin yuk. Yuk. Do, kamu ngapain di sini? Bukan urusan lo. Do, lo tuh ngomong baik-baik lah sama Denny. Masih untung dia tuh mau berteman sama lo, walaupun lo tuh udah jahatin dia. Gue dijauhin sama teman-teman gue dan pacar gue karena gue pakai narkoba. Hah? Narkoba? Dan sekarang gue sama sekali gak punya teman. Tenang aja, Do. Kamu kan masih punya kita. Kita kan teman kamu juga. Hah? Teman? Serius lo? Gue kan udah jahat sama lo. Tenang aja, Do. Saya tak pernah dendam kok sama kamu. Saya sudah maafkan kamu dari dulu. Dan mulai sekarang, stop menggunakan narkoba dan berhenti merokok. Bener banget, Do. Apa yang dikatakan Denny. Itu semua bakal berbahaya buat kesehatan lo. Dan lo juga bakal dijauhi sama teman-teman lo dan juga cewek lo selamanya, Do. Ternyata kalian benar juga. Terima kasih ya udah mau berteman sama gua. Tentu, kami masih mau berteman sama kamu. Karena kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ternyata, narkoba dan merokok hanya merugikanku. Menjauhi Denny hanya membuatku jatuh dan malu. Menyesal tiada gunanya. Aku harus berubah. Aku harus berteman dengan siapapun. Karena perbedaan itu indah. Karena kita Indonesia.